Salam jiwa. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan Tuhan. Inilah Teater Awal Bandung dengan bangga mempersembahkan pementasan teater utuh dengan naskah Seseorang Yang Mati Sehari Menjelang Pemilu Kada, karya Bode Rizwandi, sutradara Zain Lobo. Selamat menyaksikan. Mas, kemarin sudah mulai kelihatan kondisi.
sesuatu yang buruk lagi kepadamu. Jangan kamu pikir aku sebodoh itu. Kamu ingat-ingat kembali apa yang telah kuberikan kepadamu. Apa semua tidak cukup? Kamu cukup saja layani aku ketika aku mau. Rumah sudah disediakan, tapi barang isi kontrakan belum itu. Dulu memang kemalas silam dengan kemewahan, Mas. Tapi itu tidak membuat kemalas bisa berpikir panjang. Perempuan model kamu tidak harus berpikir panjang, Kala. Karena itu tidak akan membuatmu lebih baik. Harusnya kamu bersyukur, berterima kasih padaku yang telah mengangkatmu dari kemiskinan. Please.
Ah!
Pak RW bisa dengar sendiri, bukan?
pada saat yang lain baru. Pak RT,
benar saja kalau ngomong. Sudah berapa keturunan kita tinggal di sini? Sekarang seenaknya mau diusir, mana bisa kita terima? Ini tak boleh terjadi. Atas nama apapun, kita tak bisa tinggal diam. Boleh saja mereka menggusur tempat ini, tapi ratakan dulu nyawa Mahmud. Mereka gak mau menggusur, tapi urusan perut dan dapur, mereka tak akan pernah paham soal itu. Masalahnya kita harus sama kekuatan sebanyak mungkin, Mun. Jangan sampai ada satu kepala pun yang masuk angin. Dingin ini sedikit duit, lantas mau pergi dari sini. Itu masalahnya, Mus. Jangan terlalu cemas begitu. Bisa-bisa kamu ngomong begitu, Ganda. Jangan-jangan kamu sudah masukkan angin. Ada seseorang yang akan membantu kita. Tenang. Mana bisa kita tenang, Ganda? Jelas-jelas kabar ini keluarnya dari orang kecamatan. Ini. Di atas camat gak ada apa, mamamu. Ada apa, Kus? Bupati. Oh, Bupati. Nah, itu dia yang akan menolong kita. Tadi RT dan RW sudah kesini. Mereka sudah temukan jalan keluar dari cekeran ini. 4 tahun lalu juga janji dia gitu, Kakak. Sekarang mau habis periode, pengusuran dibicarakan lagi. Apa yang harus pikirkan teh persis dengan apa yang saya pikir juga waktu tadi pagi, waktu saya lagi ngobrol sama Pak RW. Kakak, terus kamu tanyakan apa pada mereka? Belum saya tanya jawabannya, sudah terdengar duluan, Mak. Jika dia kalah pada pemilihan kali ini, pengusuran kan tidak bisa kita tahan. Ini namanya ancaman, Suganda. Jadi gaji 4 tahun lalu itu apa? Satu-satunya cara kita RT dan RW, kita harus mengumpulkan warga, lalu sampaikan apa kemauan kita. 4 tahun lalu juga kita... Ya, terus kita 4 tahun lalu juga kita melakukan itu. Tapi hasilnya tahu sendiri kan, penggusuran lenyap dalam waktu 4 tahun. Tapi segera tertanam lagi, memasuk tahun kelima. Nih, bagus. Itu pun sudah saya tanyakan kepada RT dan RW. Mereka yang bilang bahwa sertifikat dan surat izinnya sudah ditulis. Namun prosesnya yang panjang. Sertifikat dan surat izin itu baru akan beres jika masa jabatannya tidak dikali periode kedua. Caranya gagal gimana? Waduh, sama artinya penggusuran ini tidak akan terjadi. Tidak terang-terangan sih yang tetangga berbilang. Tapi anaknya teh pasti kesana. Gawat. Apanya yang gawat, Kak? Oh.
Kang. Ini, Neng. Ini, Kang. Jadi sebisa mungkin suara pada sini harus masuk ke orang ini. Ih, licik. Hah? Licik.
Bandung balik dagang. Katanya datang dari luar kota, begitu. Masih betah di sini apa mau balik? Ini juga mau pulang kok, Om. Jangan galak gitu dong. Istri mau ke pasar, kalau anaknya mau kopi di sini. Pulang! Maaf, aku sih. Cepetan! Ayo, Om. Cepet. Epon! Epon!
Terima kasih sudah nyasar sama dan mereka pun sudah terlihat di sana.
Apa ini buktinya begini, Sukanda? Saya yakin ini, Mas Ben. Ada yang diam-diam masuk ke mereka. Tapi, siapa dia, Ben? Pokoknya saya gak mau tahu, Sukanda. Kamu urus baik-baiknya agar mereka jinak semua. Sebentar lagi, Pak Bupati akan datang dengan para wartawan. Jangan sampai ini jadi presiden buruk. Bisa tamat kamu kita.
Selain sertifikat,
istri kita dan kawan lainnya. Kamu hanya akan bohong.
marilah ke Malang, duduk di sini. Thank you.
terobosan bos. Bisa saja mereka sedang mengumpul semua lapor yang akan diberi motor ke sini. Begini kak? Siapa? Thank you.
Indosat IMT, Yogritti, dan sponsor utama kami, Jack Will Beauty.